Ini kalau anak-anak gimana, Pak? Kurang banter ke, Pak? Soal itu ya. Ini Pak siapa? Namanya Pak Farohi. Pak Farohi. Coba soalnya kayak apa coba? Ya. Soalnya dibuka. Oh, kayak gitu. Oh, bahasa iya. Arab. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab sama apa? Batik. Oh, batik. Batik matematika. Fikih. Oke. Empat berarti. Ya. 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 Jangan, jangan, jangan. Proses pembelajaran terganggu dan anak-anak sekarang banyak yang mengungsi baik di fasilitas umum ataupun di saudaranya, sedangkan sekolah kemarin pertama itu sampai apa satu pinggang, ya? Pinggang orang dewasa, jadi tidak memungkinkan untuk masuk sekolah. Dan mereka juga di rumah, tidak mungkin untuk di rumah, akhirnya mengungsi semuanya. Ini kebanyakan mengungsi ya, berarti kebanyakan mengungsi. Terus ini kan ujian semester nih Pak, itu gimana Pak? Ya, nanti kan diakali bisa lewat daring, bisa lewat apa
ditunda setelah ini selesai gitu loh. Mungkin kan 2 atau 3 hari insya Allah untuk halaman bersih lah. Kalau untuk ini insya Allah hari ini mulai bersih ya. Pak, ini dari mana Pak? Ini dari sekolahan. Ngapain Pak? Ambil soal. Untuk soal siang. Karena banjir, iya. Jadi ulangannya di rumah. Oh, ambil soal, terus nanti dikerjakan di rumah. Di rumah. Terus dibawa ke sana. Iya, nanti besoknya ditunggu di sekolah. Tapi rumahnya gimana? Bisa buat belajar gitu? Ya bisa. Bisa belajar. Iya. Ini kan udah surut. Oh, kalau kemarin-kemarin? Kalau kemarin kan buat sulit ya. Sulit, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ini sudah bisa. Anak-anak tetap bisa mengerjakan soalnya di rumah. Bisa. Berarti sangat cukup mengganggu ya untuk kegiatan belajar ya. Jadi.